Anggra? Gaib bisa dipanggil menjadi fisik dohir. Selama ini Teh Anggra pernah membuktikan berapa kali Teh? Lebih dari 7 kali. Kalau misalnya tidak bergeser begitu, cuman hilang aja tapi tetap di tempat yang sama begitu bisa Teh? Tergantung kita pengennya di mana. Yang jelas kalau dengan kantong macan itu kita berangkat itu bukan hanya sukmanya saja tetapi dengan jasadnya juga. Jadi kadang-kadang kemakrifatan dan keyakinan terhadap Tuhan itu sebenarnya lebih kuat yang non muslim kalau pandangan saya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam jangka waktu sekejap mata. Nah, kantong macan tersebut kalau yang saya lihat itu bukan barang, tetapi itu adalah makhluk yang bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan. Tetapi tidak mudah untuk siapapun memiliki kantong macan tersebut, karena harus ada satu, jelas izin Allah ya. Keduanya, ada kunci-kunci khusus yang memang harus dibacakan di saat mau pemanggilan kantong macan tersebut. Dan Teh Anggra pernah mempraktikkan itu? Insya Allah, sudah beberapa kali. Dan itu pada saat hilang tuh gimana kondisinya Teh? Kalau kondisi dalam keadaan sadar. Oh. Karena di saat kita memakaikan kantung macan itu ke ibu jari kaki ya, yeah. Itu akan berbentuk seperti apa sih namanya tuh, kayak yang merekat gitu kan. Setelah itu keluar khodamnya. Khodamnya itu adalah khodam macan yang memang bertanya kepada kita mau kemana tujuannya. Nah di situ kita harus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Misalkan tujuan kita mau ke Mekah gitu kan, itu dalam sekejap mata kita udah nyampe di sana. Berarti tapi nggak bisa lama-lama waktunya. Oh. Karena di waktu paling lama itu 15 menit. Kalau misalkan 15 menit itu kita tidak memakaikan lagi kantung macan tersebut, itu pasti kita akan ditinggal dan tidak bisa pulang kembali. Oh, nah berarti itu nyata ada orang bisa menghilang ya Teh ya? Nyata. Oh. Karena memang untuk masalah kantong macan itu bukan hal yang mustahil ya, tetapi hal itu memang benar adanya nyata dan itu peninggalan dari raja-raja terdahulu. Itu bendanya gaib apa fisik Teh Anggra? Gaib bisa dipanggil menjadi fisik dohir. Oh, selama ini Teh Anggra pernah membuktikan berapa kali Teh? Lebih dari 7 kali. Kalau misalnya tidak bergeser begitu, cuman hilang aja tapi tetap di tempat yang sama begitu bisa Teh? Tergantung kita pengennya di mana. Yang jelas kalau dengan kantong macan itu kita berangkat itu bukan hanya sukmanya saja tetapi dengan jasadnya juga. Oke. Dan khodamnya itu memang wujudnya macan? Iya. Bisa ngomong? Bisa, tetapi dengan bahasa-bahasa kalimatullah. Oke. Dan Teh Anggra dapat amalan atau dapat ketika pertama kali dapat itu tuh dikasih siapa dulu? Atas izin Allah dikasih oleh guru. Oh, yang tidak kelihatan tadi ya Teh ya? Saya heran, kenapa kok bisa Teh Anggra, kenapa bisa dapat anugerah seperti itu tuh kira-kira deh? Kira-kira masa kecilnya atau masa remajanya atau dari ayah ibunya gimana, bisa berbagi cerita nggak Teh? Kadang kalau untuk anugerah itu saya sendiri nggak tahu ya, karena mungkin dulunya kan hidup saya selalu susah, dan memang ujiannya itu memang harus kuat. Jangankan dulu, sekarang aja sudah seperti ini aja banyak sekali fitnahan-fitnahan dari luar yang memang benar-benar itu seperti nyata padahal tidak ada kebuktiannya gitu. Nah di sini pun juga kalau misalkan saya ditanya kenapa bisa seperti ini, saya nggak tahu, karena semua kan yang menilai hanya Allah SWT. Iya. Cuman pernah mengalami titik kesusahan yang sangat luar biasa Teh ya? Betul, kalau untuk susah memang dari kecil sampai setelah menikah 2 tahun juga itu hidupnya sangat-sangat susah. Sampai kelaparan, untuk makan aja susah gitu. Pernah kelaparan Teh? Pernah, suami saja untuk merokok harus mulung puntung rokok di jalanan untuk dikumpulin. Duh, Pak Haji tuh katanya dulu preman Teh. Iya Teh. Berapa lama jadi preman Teh? Sebelum kenal sama saya. Oh, sebelum kenal. Jadi setelah kenal sama saya itu kan nikah seminggu ya. Ha-ha. Kita langsung berkelana. Berkelananya itu memang kita ingin ujlah gitu kan. Ingin benar-benar mengejar hakikat kepada Allah sampai akhirnya meninggalkan semuanya. Dan di situ kita pun juga jauh dari keluarga, jauh dari keramaian, hidup hanya di gunung berdua sama suami. Ikut tempat tinggal itu di pasangan suami istri kakek dan nenek ya, di daerah Garut.
Dan kalau misalnya kita mau makan itu kita harus ada kerjanya dulu kan, seperti marut jagung gitu. Terus Pak Haji juga bantuin tani. Tapi pada saat menikah sama Pak Haji itu sudah sefrekuensi deh? Kalau untuk sefrekuensi itu udah, karena gini, suami yang mengajarkan saya tentang tawasul-tawasul. Oh, okay, jadi di sini saya merasakan punya kenyamanan tersendiri bahwa mengejar hakikat yang dibimbing oleh suami itu bisa membuahkan hasil. Walaupun setiap manusia itu, walaupun udah tercapai cita-citanya, pasti akan selalu melewati rintangan-rintangan dan ujiannya. Tetapi di sini kami selalu bersama untuk melewati ujian tersebut. Kalau boleh tahu, berapa lama teh dalam fase yang berada di titik terendah setelah pernikahan itu teh? 2 tahun. Ya, setelah menikah itu 2 tahun benar-benar di titik terendah. Gak punya tempat tinggal, jauh dari keramaian, jauh dari keluarga juga. Oke, wajar berarti, karena banyak kasus kayak gitu. Awalnya terlunta-lunta, terus tiba-tiba dapat anugerah yang luar biasa. Nah, ketika mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari guru yang tidak kelihatan tadi, itu biasanya lewat apa, Teh Anggra? Apakah mimpi, apakah suara langsung, atau bagaimana, Teh? Awal mulanya dari mimpi dulu ya, tetapi nggak lama kemudian itu hadir langsung wujud dan bisa berkomunikasi kapan saja. Hadir langsung wujud, bisa komunikasi ya, physically gitu? Langsung. Disentuh tangannya bisa nggak, Teh? Bisa. Dengan saya memakai mukena kan, kalau untuk salaman gitu, itu teraba. Masih kira-kira berapa lama kayak gitu, Teh? Kalau untuk komunikasi biasanya itu nggak lama ya, paling lama juga hanya 10 menit sih. Oke. Tetapi kalau untuk komunikasi secara suara itu kapanpun bisa. Iya, mohon maaf. Saya melihat Pak Haji, Teh Anggra itu pribadinya tenang gitu, terus kemudian bahagia gitu. Apa rumus dalam menjalani hidup bisa sampai di fase ini, Teh? Intinya sabar, tawakal, ikhlas. Karena segala sesuatu kalau misalkan kita nggak sabar, nggak tawakal, dan nggak ikhlas, pasti akan selalu rumit dan rumit ya. Okay. Tetapi kalau misalkan kita lewati ujian bersama, pasrahkan semuanya kepada Allah, berubah untuk menjadi lebih baik, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Okay. Dan terlihat seperti tidak ada masalah. Walaupun ujian banyak gitu. Iya. Terlihat seperti tidak ada masalah. Betul. Nah, ini Teh, apa tuh namanya, feel, firasatnya gitu ya, untuk 2023 akhir sama 2024 gitu, masih ada potensi bencana yang harus kita waspadai semua nggak sih, Teh? Kalau potensi mah karena udah banyak ya, dari kemarin-kemarin juga, tetap itu kita harus berwaspada, apalagi sekarang semakin banyak juga bencana yang akan terjadi. Ya pokoknya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta ya harus waspada. Seberang juga itu harus waspada. Seberang? Iya. Masih seputar angin ya. Oke, seputar angin. Angin, kalau untuk lautan api kan sudah terjadi ya kemarin-kemarin. Iya, gitu. Iya, iya. Kalau dari akhir ini ya seputar angin lah harus diwaspadai, karena adanya cuaca ekstrim. Nah, ini banyak debatable, Teh Anggra, terkait dengan keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul atau apa nyebutnya gitu ya, yang menggunakan rasionalisasi tingkat tinggi, oh itu enggak ada, itu cuman gini. Tapi ada yang bilang, aku menyaksikan sendiri gitu. Nah, kalau menurut Ainul Bashiroh dari Teh Anggra sendiri, sebenarnya ada enggak sih makhluk itu? Itu jelas ada. Mungkin orang yang mengatakan itu hanya fiktif gitu ya. Itu sebenarnya orang yang tidak mempercayai adanya tentang hal gaib. Tetapi di sini saya percaya adanya beliau, karena memang tercantum juga di dalam kitab Hidirullah Al-Kalam. Bahwa Ibu Ratu Roro Kidul itu memang nyata adanya, dan beliau itu memang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga harta warisannya dari Nabi Sulaiman alaihissalam di dasar lautan. Dan Ibu Ratu Roro Kidul itu anak dari Prabu Siliwangi, yang pada saat itu memang difitnah dan juga dibuang oleh keluarga istana. Jadi ini ada kaitannya sama Nabi Sulaiman, Teh? Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir alaihissalam. Oh. Nabi Sulaiman hartanya dijaga oleh Ibu Ratu, dan Ibu Ratu itu gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Oke. Nah, kemudian kan ada orang, Teh, ketika menjalani hidup itu ada yang pelit, ada yang senengannya berbagi, terus bahayanya orang yang pelit, dan keistimewaan orang yang hidupnya selalu memudahkan dan banyak berbagi, Teh Anggra. Sebenarnya perbedaannya itu terlihat jelas dan nyata oleh orang-orang dekat ya. Karena gini, kepelitan itu kan yang disebut dengan kikir. Tetapi kikir itu bisa kita artikan, kikirnya itu kikir karena Allah atau kikir karena memang sudah wataknya.
Kalau kikir karena Allah, berarti itu Allah selamatkan hartanya dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Tetapi kalau untuk kikirnya karena watak, biasanya dia kikir kepada sesama yang dekat, tetapi dia baik terhadap orang lain, yaitu ditipu gitu ya contohnya. Nah kalau untuk orang yang baik, itu bisa terlihat dari kebaikannya. Tapi kebaikan juga itu ada dua macam ya. Okay. Baiknya itu karena ikhlas ridhoillahi ta'ala, atau karena baik pamer. Kalau misalkan baik pamer, biasanya itu akan terus dilanda dengan bencana dan musibah. Tapi kalau misalkan baiknya karena Allah, itu akan Allah cukupkan segala keperluannya. Okay. Itu sih salah satu contohnya. Kalau pandangan Islam terkait dengan anak indigo itu menurut Teh Hanggra seperti apa, Teh? Kalau di dalam Islam, indigo itu tidak ada. Tidak ada? Iya, indigo itu adanya di dalam kitab-kitab yang memang bisa dikatakan kitab kuno ya. Kitab kuno seperti Makada. Makada itu menceritakan tentang indigo dan juga feeling. Tetapi kalau di dalam Islam itu tidak ada yang namanya indigo, ada juga yang disebut dengan anugrah, karomah, ataupun juga ilmu Ainul Bashiro. Nah, kayak indigo itu ada orang bilang penyakit, begitu menurut Teh Hanggra gimana? Indigo itu sebenarnya bukan penyakit sih, tetapi indigo itu sebuah kelebihan yang memang di dalam otaknya itu mempunyai IQ yang bagus. IQ yang di atas rata-rata, yang bisa sedikit menempel ke dalam dimensi lain. Nah, amalan-amalan seperti apa yang bisa mengantarkan manusia pada umumnya hingga sampai dia bisa mencapai fase Ainul Bashiroh, bisa nggak diupayakan menurut Teh Hanggra? Sebenarnya semua orang juga yang ingin mempelajari Ainul Bashiroh itu sangat mudah kalau mau menjalaninya. Cuman di sini kadang-kadang orang tuh banyak yang berputus asa dan juga banyak yang seujun terhadap Allah. Padahal di saat kita mau belajar sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan ujian yang sangat luar biasa. Nah di situ, di saat kita mendapatkan ujian, kita harus benar-benar bisa melewatinya. Segala ujian yang Allah berikan kita serahkan lagi kepada Allah. Berarti di situ kita sudah mengosongkan segalanya dan tetap pada satu tujuan. Rata-rata orang-orang kebanyakan seujun yang akhirnya tidak nyampe ke taraf. Tetapi kalau kita terus-terusan berhusnujun kepada Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan untuk kita yang mau mempelajari Ainul Bashiroh tersebut. Oke. Nah, orang yang bisa menguasai atau mempelajari ilmu Ainul Bashiroh itu apakah hanya dari kalangan Islam saja menurut Teh Hanggra? Bisa nggak ya dari non-Muslim memiliki kelebihan yang sama? Sebenarnya gini, baik Islam ataupun non-Muslim itu mempunyai kemakrifatan masing-masing. Dan kadang-kadang kemakrifatan dan keyakinan terhadap Tuhan itu sebenarnya lebih kuat yang non-Muslim kalau pandangan saya ya. Lebih kuat yang non-Muslim di zaman sekarang. Karena kalau di zaman sekarang itu hanya mengaku Islam saja, tetapi keyakinan kepada Tuhan itu hambar. Jadi siapapun, baik itu non-Muslim ataupun Muslim yang mempelajari Ainul Bashiroh itu, pasti akan bisa nyampe ke taraf kalau dia sungguh-sungguh dan mempunyai keyakinan yang sangat pur dan kuat kepada Allah SWT. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu teh, tidak mau belajar thariqat, hakikat, ma'rifat, wis pokoknya yang penting syariat aja, kulit aja, apa bahayanya menurut Teh Hanggra? Sebenarnya banyak konsekuensinya ya. Kalau kita hanya mengandalkan syariat aja, berarti kita hanya mengandalkan syariat sesama manusia. Berarti di situ kita akan mudah tertipu oleh orang. Tetapi kalau kita bisa menjalankan syariat dan hakikat, di situ insya Allah akan Allah kuatkan diri kita agar kita tidak mudah tertipu oleh rayuan-rayuan setan dan juga tipuan belaka. Dan hakikat itu kalau misalnya kita kejar hakikatnya saja, di situ kita harus tahu konsekuensinya. Berarti akan diuji dulu dengan penyakit dan juga kelaparan. Kalau kita bisa melewati semua itu, berarti Allah akan memberikan syariat yang sesungguhnya atas izin Allah yang diwahyukan terhadap Malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan memberikan kepada Waliullah dan Waliullah akan memberikan kepada kita yang berhak mendapatkannya. Kalau kita hanya menggunakan saja tarikot di situ kita membacakan dua kalimat syahadat, zikir-zikir, puasa, salat sunnah, tetapi di situ kita masih tetap punya niat jelek kepada orang lain, itu sama dengan mubah. Berarti di situ kan ada konsekuensi-konsekuensinya masing-masing ya. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini, sebagai manusia, kita harus tahu dulu konsekuensinya baru kita menjalankannya. Nah, selama 24 jam supaya kemudian kita tidak pernah lepas atau terhubung terus, online terus dengan Allah, itu metode apa yang digunakan oleh Teh Hanggra? Misalnya dengan wirid kah atau apa? Saya ingin tahu gitu. Sebenarnya kalau untuk zikrullah itu wajib ya.
karena kita tidak boleh lengah dalam suatu apapun. Tetapi kalau misalkan selain dari zikrullah, kita bisa mengandalkan tidak batal wudhu. Hmm. Insya Allah itu akan selalu terjaga. Jadi amalan tidak batal wudhu ya Teh? Betul. Kecuali pada saat tidur. Iya. Dan itu Teh Anggra melakukan itu sudah lama? Alhamdulillah udah 13 tahun saya lakukan itu. Apa aja Teh yang dirasakan manfaatnya biar apa ya teman-teman tergerak gitu? Kira-kira. Manfaatnya sebenarnya sangat terasa ya. Di samping Allah selalu berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, di situ pun juga Allah berikan kemudahan dan terbebasnya dari segala musibah dan bala bencana. Hmm. Salah satunya itu. Iya, banyak itu Teh manfaatnya. Iya. Rata-rata teman-teman yang punya masalah itu kan seputar rezeki itu bisa sebagai solusi ya Teh ya. Iya. Dan itu apakah kemudian harus berijazah sama Teh Anggra langsung atau enggak kira-kira? Kalau itu masih umum, bisa digunakan oleh siapapun. Teman-teman bisa ya, pakai ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak menelusuri sejarah atau misteri yang belum terkuak itu, ada nggak pengalaman Teh? Tempat apa sering gitu? Sering sih, sering ya. Karena memang misteri-misteri yang belum terungkap itu wajib kita buka, mm-hmm. supaya ada penerangan terhadap orang-orang yang memang tidak mengetahui tentang budaya-budaya leluhur gitu ya. Nah, di situ kita buka supaya orang itu bisa mengingat jasa-jasanya waliullah yang misalkan belum terungkap gitu kan, seperti makamnya atau makomnya. Oh, gitu. Kalau ini Teh, kalau misalnya kayak teman-teman minta amalan khusus gitu buat kerezekian gitu ada enggak Teh? Itu bisa membacakan selawat Jibril. Selawat Jibril itu bunyinya yang gimana Teh? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca setiap pada salat lima waktu dan setiap pada salat sunnah hajat, duha atau tahajud. Oh, pilih salah satunya. Salah satunya. Karena selawat Jibril banyak sekali fadilah-fadilahnya. Selain dari rezeki, itu bisa menguatkan iman kita, menyehatkan badan, lahir batin. Iya. Oke. Dari tadi apa tuh namanya soal saya ingin kembali ke apa yang macan tadi apa yang bisa untuk kantung menghilang macan. Tadi iya kantung macan itu paling lama berapa menit Teh? 15 menit dan paling jauh Teh Anggra gunakan itu minta kemana? Waktu itu saya ke Tanah Suci, ke Amerika dan ke Dubai. Oh, sendirian tapi Teh ya? Nggak bawa orang. Nah, proses berangkatnya itu Teh, yang dirasakan Teh Anggra gimana? Biasa saja sih, karena memang sudah terbiasa ya. Cuman waktu awal-awal itu memang sedikit kaget. Hmm. Karena waktu itu belum terlalu bisa untuk menggunakannya. Tetapi kesini-kesini akhirnya sudah menjadi kebiasaan. Oke. Tapi itu enggak pernah digunakan untuk nulung orang apa gitu enggak Teh? Enggak ya. Sih, kalau itu hanya untuk pembuktian aja dan keyakinan supaya orang-orang tuh yakin dengan adanya ilmu Allah. Iya. Nah, oke Teh, ini di mungkin di pertanyaan terakhir mungkin ada teman-teman Mas Haji mana? Enggak ya, enggak usah. Oke. Ini Teh, apa tuh namanya pesan Teh Anggra nih biar menjelang apa tuh namanya pilpres nanti kita enggak berantem, enggak terjadi prahara yang besar gitu apa Teh? Intinya di situ kita jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan di media ya, karena di media itu banyak yang digoreng-goreng gitu kan isunya. Jadi di sini kita harus selalu bijak aja menyikapi apa berita yang beredar di suatu saat nanti. Jadi jangan gampang percaya dengan hoax-hoax gitu ya. Iya. Teh ya. Kalau mungkin di Jawa kan ada kelahiran gitu Teh. Hari kelahiran kadang dipuasai gitu. Itu menurut Teh Anggra gimana? Sebenarnya kalau itu sih nggak jadi masalah sih, aman-aman aja. Oke. Tidak jadi masalah ya Teh ya. Oke. Mungkin begitu Teh Anggra. Ya, siap. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Pak Haji atas waktunya ya. Sehat.